biaya di Palu yang pada masa itu masih dapat biaya di Makassar. Lalu kemudian beliau melanjutkan para jual beliau di Pembangunan Kesulir, UIN Sinan Kalimantan Yogyakarta, dan kemudian melanjutkan lagi ekstra tiga beliau di Pembangunan Kesulir, UIN Sinan Kalimantan Yogyakarta. Pengalaman organisasi dan jabatan yang pernah beliau, yang pertama beliau menjadi profesor dan sebagainya. Ada pandangan dunia juga.
Iya. Ada pertanyaan punya dari seorang penyair yang mengatakan Gibran. Dan ini juga menjadi pertanyaan punya saya. Saya tidak mengambil seluruh pikiran dari kahwin Gibran, tapi dari sekian banyak bebasan-bebasan berpikir yang ada saya ambil. Dan itu kemudian membuat besar cara saya berpikir, cara saya berbuat. Kahwin Gibran pernah menyatakan, menantang rintangan dan penderitaan lebih mulia daripada suruh untuk mencari penderitaan. Ramah-ramah yang mati berkeliling di sekitar waktu lebih terhormat dan berbisnis yang ada terong. Kalau ada seorang gadis yang karena tangan ditolak dan bersembunyi, tidak ada bedanya dengan tikus minta nyaman. Begitu yang saya katakan, lebih baik ada bersikap seperti yang namanya itu. Ramah-ramah yang bersembunyi, yang mati, yang penting dan sembuh. Dari satu abad ke abad yang lain dan sebagainya itu sudah biasa itu.
alam cetaknya cuma satu. Padahal benda berdampak materi tadinya ada bisa jadi bolu beca, bisa jadi onde-onde, bisa jadi yang namanya donat dan sebagainya. Nah, filsafat itu alam cetak. Sehingga tidak mungkin apa yang Anda jelaskan hari ini berbeda dengan akan datang. Kebanyakan teman-teman minta maaf yang tidak mendalami filsafat reproduksi yang namanya pengetahuan. Diubah-ubah terus. Padahal begitu kaya. Jadi aspek inovasi dalam filsafat itu luar biasa. Karena itu kalau industri sekarang itu apa namanya 4.0 itu sekarang itu meniscayakan orang untuk melakukan inovasi, maka tidak ada cara lain. Filsafat sebagai alatnya, ya sebagai alat analisa. Wah ini kalau karena itu perlu diajar alat-alat ini. Dan alat-alat ini sudah ada semuanya. Tidak mungkin. Dosen-dosen yang mengajarkan ini kayaknya sudah tidak pantas bisa ajarkan
bersama. Dari krisis itu lah akan terbangun paradigma baru yang disebut dengan teologi karakter kontemporer dan sebagainya. Nah, inilah yang saya bangun kemarin. Saya membongkar model teologi Harun Masyukur yang sesungguhnya sudah tidak layak dengan zaman. Di zamannya memang betul. Sekarang kita menunjukkan sebuah teologi baru yang disebut dengan alat kritis atau teologi kritis. Karena begitu banyak mereka-mereka rakyat yang kemudian ditipu oleh masyarakat, oleh penguasa akan harta kekayaan. Ada teologi tanah, ada teologi industri. Nah, itu yang sekarang harus dibangun agar kita tampil sebagai bagian dari semangat kenabian. Jadi kalau yang dibicarakan terus teologi mutadil asalnya habis energi kita, maka perlu dibangun kepada kawan. Nah, filsafat sebagai ilmu di sini diadakan cuma. Jadi tiga aspek itulah yang membuat kami menjadi dasar bagi kita untuk betul-betul bagaimana melihat filsafat. Sehingga kita akan menjawab berbagai persoalan-persoalan yang ada. Nah, karena itu keuntungan lagi dari filsafat, karena di kami bangun saya sehingga dia menyiapkan ini pertama. Saya kira Prof. Mutasar bukan hanya sebagai akademisi murni, beliau pasti juga menjadi konsultan di mana. Thank you.